Assalamualaikum, saya ingin menerangkan bagaimana untuk menguji power supply pada indoor unit. Perkara pertama, kita perlu menanggalkan casing indoor unit dengan membukakan ketiga-tiga pin yang terdapat di atas casing ini. Selepas membuka pin di atas ini, kita perlu menanggalkan casing. Kemudian hidupkan sistem. Bukakan penutup kotak power supply. Kemudian cek arus menggunakan test pen. Buka penutup IC box. Ini adalah rupa sebenar pendawaian pada indoor unit. Yang ini adalah wire live untuk blower. Manakala yang ini pula wire live untuk pemampat. Kedua-duanya ada arus. Tanggalkan fuse daripada IC board. Kemudian gunakan multimeter dan setkan pada warna kuning yang ada simbol ohm dan volume. Tekan select sampai jumpa simbol volume pada skrin. Dengan menggunakan multimeter, kita dapat tahu fuse itu elok atau tidak dengan ada bunyi seperti ini. Kemudian kita pasangkan semula fuse pada IC board. Sekarang kita nak check pada kapasitor blower indoor unit. Di sini menunjukkan kapasitor 1.5 microfarad. Kita setkan multimeter pada warna kelabu. Kemudian kita letakkan pada kaki kapasitor untuk mendapatkan bacaan adakah ia mencukupi atau kurang sedikit daripada 1.5 microfarad. Ini bermakna kapasitor untuk indoor unit masih elok kerana ia cukup 1.4 atau santer dan kita bundarkan kepada 1.5 microfarad. Sekian, terima kasih.